Ayam ini kehilangan kepalanya, dan yang memakannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel Prima Unggas, channel yang membahas mengenai peternakan telur teman-teman ya. Dan kita saling berbagi pengalaman mengenai peternakan telur teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut di video kali ini, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya, dan like, comment, agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ini teman-teman, ada kasus di kandang ini, yakni kasusnya itu ada kucing ya yang suka sekali makan ayam, yang mana ayam itu dia tidak makan secara keseluruhan teman-teman, tapi dia hanya ini memakan kepalanya saja dan tidak memakan seluruh ini tubuhnya teman-teman ya. Jadi di depan saya ini ada lagi yang mati teman-teman ya. Jadi umur sekarang ayamnya sudah hampir 3 bulan teman-teman ya, atau sudah memasuki ini teman-teman, umurnya 3 bulan. Namun hari ini kita dapat kasus baru teman-teman ya. Jadi ayam ini kehilangan kepalanya, dan yang memakannya itu kucing teman-teman. Ini hari ini malam ya, maksudnya dia memakan ayam ini di waktu malam teman-teman. Ini hilang kepalanya teman-teman. Dan sudah terjadi beberapa kali teman-teman. Sudah ada beberapa hari ayamnya ini dimakan oleh kucing teman-teman ya. Namun kita membuat jebakan yang kita taruh di sekitar kandang teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini jebakan yang kita simpan ya. Ini begini bentuknya teman-teman, kita simpan di dalam sini teman-teman ya. Dan ada beberapa kucing yang sudah masuk di sini teman-teman. Ada sekitar katanya sekitar 4 ekor yang datang di waktu malam memakan kepala ayam. Dan di depan saya ini kita jalan-jalan teman-teman dulu ya, kita melihat jebakan berikutnya, jebakan kucing yang suka sekali memakan ayam teman-teman. Pernah di waktu beberapa hari yang lalu, ayam yang dimakan itu ada 4 ekor dalam satu malam teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman jebakan kita.
dan kita dapat satu teman-teman. Namun masih ada beberapa ekor yang belum didapat teman-teman ya. Ini kucing liar teman-teman. Ada kucing liar yang suka sekali memakan ayam teman-teman ya. Jadi kita pakai jebakan teman-teman. Ini jebakan khusus menangkap kucing teman-teman. Banyak sekali, sudah beberapa hari ini sudah puluhan ekor yang mati, hilang kepalanya, dan kebanyakan ayam-ayam yang ini, ayam-ayam yang kecil yang baru umur 3 bulan teman-teman ya. Ini dia teman-teman, kucing pemakan ayam, yang mana ia hanya memakan kepalanya saja. Dan kita bikin ini ya, bikin jebakan. Untuk menangkap ayam-ayam telur kucing-kucing ini ya, karena kita tidak bisa menangkap secara pakai tangan atau diracun. Pernah juga diracun teman-teman ya, namun tidak dia makan itu ikan yang kita umpan, yang di dalamnya sudah kita beri racun, namun dia tidak memakannya teman-teman. Nah itu sana jebakan kedua, kita simpan juga di sana teman-teman ya. Ketiga, ini jebakan ketiga maaf. Jadi ada 3 jebakan, kita simpan umpan ya. Ini juga jebakan ya. Dan sudah puluhan ekor ayam yang sudah dimakannya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan masalah mengenai kasus baru yang mana ada kucing yang masuk yang memakan ayam-ayam ini, yang dimakan itu hanya kepalanya saja teman-teman, dia tidak memakan tubuhnya, dan itu sudah berlangsung beberapa hari. Jadi kita pakai ini jebakan teman-teman ya. Baik teman-teman, cukup sekian video saya hari ini. Nantikan video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.